Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 2024 ini, Pemprov Banten menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat Banten di luar daerah yang ingin pulang kampung ke Banten. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Banten hanya memfasilitasi masyarakat yang ada di Banten yang hendak mudik ke luar daerah. PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, mengaku saat ini pihaknya tengah memformulasikan mudik gratis bagi masyarakat Banten di luar daerah yang hendak pulang kampung ke Banten. Pendaftaran sendiri masih sama dengan tahun lalu, yakni dilakukan secara online dengan mengunggah beberapa persyaratan seperti KTP dan sebagainya. Akses bisa mendapatkan kesempatan gratis itu secara sesuai administrasi yang sudah disiapkan, nanti tentu akan diumumkan ya pada waktunya nanti. Tapi kita persiapkan. Diketahui pada tahun 2023 lalu, Pemprov Banten mengadakan mudik gratis untuk 900 penumpang dengan 20 bis. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.